Kalau dari Faruk sendiri itu ular bukan lama sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Faruk Lintang. Jadi kali ini saya kembali mendapat job snake sweeping. Seperti pada umumnya, standar-standar keamanannya yaitu pakai sepatu laras panjang minimal menutupi mata kaki, celana panjang, atasan lengan panjang. Ini alat bantu handling, grabstick, snake hook, terus digunakan untuk memeriksa semak-semak, lalu tumpukan-tumpukan barang, untuk membalik batu, seperti anaknya, kacamata, jalan. Sambil nonton videonya, klik tombol like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya.
bermantau lagi ekor ular tali picis atau Dendrolabis pictus. Terpantau ular hijau, entah Prasina atau Mikrizen. Anginnya sangat kencang sekali, Bos. Jadi ular-ular yang biasanya ada di pucuk-pucuk, di ranting-ranting, memilih bersembunyi ke batang yang agak besar dan agak ke bawah. Jadi agak susah mencarinya, harus benar-benar teliti. Oke, kita ambil. Yang gede ndak sih muduk, Mas. Sing sitok ndak sih ngulon. Loroan. Ah, iku sing gede iku ndak sih apa bawa iku. Lopot, lopot. Loro, kena kakek loro. Wala, sing sitok ucul. Oga. Oh, cul mas, sitok mas. Oh, ulo janur ambek ulo panu mas. Pocok. Ini dia memang lagi ada di sini. Nah, ini bekas ganti kulitnya. Penemuan lagi, guys. Ularnya benar-benar bersembunyi. Nah. Oke. Ini snake trap burungan. Jadi selain sweeping, di sini pasang jebakan juga. Nanti kita tanya-tanya pada rekan saya yang menangani untuk snake trap-nya. Oke, kita lanjut jalan. Seukar, seekor ular Trimerserus insularis. Ular viper yang berdarah tinggi. Nah. Ular hijau ekor merah. Temuan spesies keempat malam ini. Itulah Mikrizen. Nah ini. Oke, kita tangkap. Hasil tangkapan malam ini, panen lumayan. Oke, kita review dapat apa aja. Hasil temuan sweeping malam ini. Temuan malam ini hasil sweepingnya lumayan banyak. Ada 4 spesies yang kita temukan. Ini ada Dendrolabis
Bali Pijis. Lalu ada Ahaetula prasina, ada ular pucuk, ular hijau. Yang ini sama hijaunya, tapi yang ini Ahaetula micrizat. Beda ya, beda spesies. Lalu satu lagi ular hijau, tapi yang ini berbisa tinggi, ular hijau, ekornya yang merah, atau Trimersurus insularis. Biasanya orang ini menyebutnya ululuwu. Lupa tadi hooknya ketinggalan di sana. Nah, ini dari family Viperidae. Ya, bertaring bisa yang sangat panjang dan dapat dilipat. Tipe gigi Sulenobipa. Ekornya warnanya merah. Kepalanya segitiga bentuk. Istimewa sekali malam ini dapat ular hijaunya 3 jenis, 3 spesies ular hijau. Tapi hanya ini yang berbahaya, bisa tinggi. Yang 2 tadi bisa menengah. Oke, telur-telur, kali ini saya dengan rekan kerja saya yang bertanggung jawab menangani snake treatment di sini dengan Mas Arif. Mas Arif, untuk snake treatment di sini itu apa saja yang dilakukan selain sweeping kayak malam ini? Jadi untuk di area sini itu untuk snake control itu kita menggunakan trap. Snake trap ya? Iya. Itu snake trapnya apa aja? Jadi snake trapnya itu berbentuk sangkar tadi ya, sangkar life trap gitu. Pakai glue trap juga apa enggak? Kalau di area dalam gedung itu kita menggunakan glue trap. Glue trapnya di dalam gedung. Iya. Untuk yang snake trap yang bentuk sangkar tadi itu apa namanya? Umpannya? Umpannya kita menggunakan telur puyuh. Pakai telur puyuh. Iya. Itu pernah dapat enggak? Masih so. Belum dapat sama sekali ya, padahal kita jalan snake treatment di sini itu hampir 1 tahun ya. Iya. Pemasangan snake trapnya itu hampir 1 tahun ya, belum pernah dapat sama sekali ya. Betul. Jadi untuk Faruk di sini hanya dapat jobnya hanya untuk snake sweeping aja. Jadi untuk pemasangan trap dan juga lain-lainnya itu di luar dari saya kayak gitu. Jadi tanggung jawabnya Mas Arif. Jadi kenapa mungkin untuk snake trapnya tidak pernah dapat tangkapan? Karena kan mungkin letaknya, karena snake trap itu hanya untuk mengcover gedung. Jadi bukan untuk di area-area yang rawan posisi apa atau keadaan ular. Memang itu dikhususkan untuk mengcover area gedung saja agar ular tersebut tidak sampai masuk ke dalam gedung. Itu sebagai benteng untuk mencegah ular masuk ke dalam gedung gitu aja ya. Nah, toh kalaupun ular itu lolos sampai masuk ke dalam, itu sudah kita cover dengan glue tadi. Berarti untuk trapnya itu tidak dikhususkan untuk menangkap ular berarti ya. Jadi digunakan untuk membentengi gedung gitu ya. Iya, sebenarnya juga khusus. Cuman kebetulan aja berhubung di area gedung-gedung tersebut itu istilahnya bisa dikatakan masih steril lah untuk hama ular ini gitu.
melakukan sweeping di area-area yang lebih, istilahnya lebih rawan atau lebih cenderung banyak hama ularnya. Oke. Ini tadi kan malam ini lumayan ya dapatnya. Itu dapat 4 spesies, terus 1 spesies ular berbisa tinggi. Betul. Dan tangkapan malam ini pun itu ular-ular yang habitatnya arboreal semua, itu yang apa namanya ular yang hidup di pepohonan, iya, lebih banyak beraktivitas di pepohonan. Itu ular-ular yang akan sangat 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 sulit untuk ditangkap dengan menggunakan snake trap, pasti itu sangat sulit. Makanya untuk snake sweeping ini salah satu langkah yang bagus untuk snake treatment. Tapi sayang, jaraknya terlalu jauh, 1 bulan sekali, harusnya seminggu sekali gitu enak. Mungkin bisa diusulkan nanti ke customer. Tergantung nanti, kalau mungkin terlalu banyak tangkapan, ya mungkin terlalu banyak tangkapan atau istilahnya temuan ular-ular yang berbisa tinggi, mungkin ya bisa diajukan. Mungkin 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali. Karena lebih efektifnya untuk lebih efektif apa namanya, bukan membasmi ya, bukan memberantas. Yeah. Jadi kalau dari Faruk sendiri itu ular bukanlah hama sebetulnya. Yeah. Jadi ular itu bukan hama karena belum pernah ada catatan mengenai meledaknya populasi ular sih. Dan artinya yang disebut hama itu kan merugikan manusia ya. Tuh. Kayak gitu. Jadi bagi Faruk sendiri ya, ya ada sih beberapa spesies itu yang bisa dikatakan menjadi hama. Kayak apa namanya, ular kabut belang itu. Dia jadi hama bagi petani ikan. Tuh. Jadi dia makan-makan ikan itu. Makanya, bisa dikatakan hama. Suatu hewan itu bisa dikatakan hama jikalau itu bisa merugikan atau merusak dalam suatu area tersebut, atau istilahnya itu apa ya Mas Fakir, bisa dikatakan apa itu bahasanya itu apa ya, intinya merugikan lah, merugikan bagi manusia di suatu area gitu ya. Kalau misalkan di suatu perusahaan atau pabrik itu bisa dikatakan hama karena merugikan atau merusak kualitas produk, itu bisa dikatakan hama. Nah, salah satulah kucing namanya, ya kan. Nah, kucing bagi orang yang suka kucing itu nggak bisa dikatakan hama, ya kan. Gitu. Nah, tapi kalau orang yang nggak suka kucing, ya kan, nah, itu bisa dikatakan hama karena kan membuat orang itu takut. Berarti menyerang psikisnya ya, kena mental. Iya. Betul. Ya, semoga apa namanya, dengan temuan-temuan malam ini, masukan-masukan dari kita, terus hasil sweeping kita yang hampir 1 tahun ini, semoga customer juga apa ya, dapat melindungi para pekerjanya ya. Selain memang temuan tadi hanya satu yang berbahaya, yang Trimeresus insularis saja tadi, cuman yang lainnya itu ya kayak bisa menyerang psikisnya itu tadi, so kena mental pegawainya. Oke, sekian dulu video dari saya malam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Arif. Oke, sama-sama Mas.